사회 함께 힘들까했어 거울이 밝게 Oke, teman-teman. Jadi di video kali ini gue akan update sedikit ya tentang Animania. Gue udah punya Akainu, gue juga udah punya Marco, tapi kita hari ini akan fokusnya ke Marco sih ya. Walaupun ini Akainu juga sebenarnya mantep, tapi ntar gue akan bikin video khusus untuk dia sendiri. Tapi di video kali ini kita akan fokusin ke si Marco, teman-teman ya. Marco ini parah sih, dia legendary paling worth it menurut gue, teman-teman. Kenapa? Karena satu-satunya bisa ngeheal ya. GG sih, ada lagi gak sih yang bisa ngeheal? Setahu gue dia doang deh. Kalau misalkan emang ada, kalian komen aja. Oh ada deh, champion bisa ngeheal tapi gak legendary. Si kalau gak salah si, aduh siapa namanya, Josuke bisa ngeheal juga. Tapi itu kan ngeheal orang, bukan ngeheal diri sendiri, coy. Ini si Phoenix udah bisa ngeheal diri sendiri, bisa ngeheal orang juga, GG coy. Oke, kita langsung aja coba main di Infinite aja lah ya. Main di Infinite kita coba pakai Marco bisa bertahan berapa lama, coy ya. Alright, ini dia Marco, teman-teman ya. Kita ini by the way gue masih level 14 ya. Jadi gue gak tau serangannya bakal sakit apa enggak. Kita coba pukulan biasanya aja. Gila. Hah, pukulan biasanya 20. Serius. Oke. Lumayan sakit, coy. Buset, lumayan sakit pukulan biasa dong 20, buset. Mani, apakah Akainu juga segitu? Ntar kita coba Akainu ya. Oke, ini ya ini sakit sih. Skill pertama, coba Rain Burst. Oke, itu iframe kah? Oh, ini nge-heal ya? Oh, itu skill heal-nya, coy. Rain Burst tuh skill nge-heal ya, teman-teman ya. Kita coba pakai lagi deh, apakah itu iframe apa enggak ya? Au au au, nih biarkan gue dipukulin dulu. Oke, ini darah gue udah setengah, teman-teman. Kita langsung aja Rain Burst ya. Iframe enggak? Oh iya, iframe anjir. Dan nge-damage-nya sama kayak, wah gila sih. Itu damage-nya kurang lebih sama kayak Ozaru Rage-nya si Broly ya, teman-teman ya. Dan dia iframe, coy. GG, udah gitu nge-heal lagi. Lihat darah gue nambah, coy, tadi, coy. Mantap juga. Skill kedua coba, kita coba ya. Ini kenapa sih gue ke belakang tapi kok ke depan ya, coba. Skill kedua katapult. Oke, okay, ya. Oh, itu sakit sih. Oh, itu sakit. Itu sakit, coy. Kita katapult dulu, katapult. Buam. Mental gue. Kenapa nih? Kocak. Ngebak anjir, Nani. Masih rada-rada ngebak kayak stack kemarin. Masa stack kemarin bisa out, bisa gini guys, klik kanan kiri gitu ya. Kalau di sini enggak bisa kayaknya, enggak bisa. Oh, by the way teman-teman, yang reimburse ini dia heal-nya area sekitar juga ya. Jadi kan kalau gue pakai nih, aduh. Nah, gue pakai tuh ya. Nah, itu sekeliling yang ada ya, pokoknya sekeliling dia lah. Itu dia akan kena heal juga, teman-teman ya. Kita coba skill ketiga dulu si Soaring Combo, teman-teman ya. Soaring Combo. Oke. Okay. Wah, oke. Okay. Oke, okay, mantap sih itu. Itu sakit banget, gila. Sakit, cok. Itu sakit, buset dah. Katapult. Boom. Buset, katapultnya sakit gitu kan. Reimburse. Reimburse. Boom, mantap jiwa. Reimburse-nya sakit, soaring combo-nya ini enak banget ini kombonya. Huh. Bam 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 bam. Wah, gila. Gak ngotak enaknya, coy. Skill keempat, head dive coba. Dive. Aduh, salah, cok. Oh, itu masih rada jauh ya. Oke, itu masih rada jauh, coy. Itu kenapa sih mental-mental? Ini si Strong Hollow-nya kenapa sih mental-mental gitu, enggak jelas Anda ya. Gua akan coba head dive, tapi ini udah susah sih. Gimana coba caranya head dive? Kita mesti ada jaraknya dulu, coy. Sebentar kita coba head dive tapi ada jaraknya ya. Oke. Okay. Head dive. Oke. Okay. Sakit. Buset, langsung pada mati. Gila, OP banget. OP. Ini S-tire sih, no doubt sih. Ini no doubt, ini masuk S-tire, guys. Ini keren banget, gila. Kita coba lawan bossnya sekarang ya. Kita langsung head dive aja, coy, karena dari jauh ada jarak lumayan. Heto Daiva. Buset dah, langsung hilang semua. Rainburst. Ini damage berapa sih Rainburst? Sakit banget anjir. Gak ngotak sih sakitnya. Ini baru level 14 loh teman-teman. Dibandingin si stack kemarin anjir, ini lebih sakit sih. Soaring combo. Si stack kemarin tuh worth it cuman karena dia bisa ngebug doang teman-teman. Kalau gak ngebug menurut gua ini jauh lebih worth it sih. Dia bisa ngeheal loh. Itu yang jadi mantap itu dia bisa ngeheal, coy. Head dive. Kena gak sih kalau kayak gini? Aduh, gak kena ya. Rainburst. Udah gitu bisa ngeheal ya tuh. Gua ngeheal ya. Boh. Nikmat banget bisa ngeheal, teman-teman. Kalian literally bisa infinite terus-terusan sih kalau ngeheal mulu mah. Jadi kita bisa sampai berapa ya? Gua gak tahu dah. Gila, enak banget anjir. Minggir lu, mati lu sana. Gak mati, buset. Katapult. Oke.
Oke, katapultnya sih damage-nya ya oke lah ya, 89. Gak kayak Akainu gitu. Ntar Akainu gue kasih liat deh. OP banget. Head dive. Udah head dive. Gila, sakitnya gak ngotak teman-teman. Katapult. Soaring combo. Ini soaring combo sakit banget nih. Berapa tuh? Gila damage-nya 20 kali 3 tuh 60. Nah ini 120 aja damage-nya. Katapult. Oke oke. Salah, gue salah. Kenapa gue head dive? Head dive gak bisa ke bawah. Nih ini jeleknya head dive kayak gitu coy. Kalian masih punya jarak. Reimburse. Reimburse juga sakit cok. Ow, that's hurt. Itu easily udah 100 damage coy. Easy banget itu. Wah gila sih. Oh ya, by the way teman-teman, kalau kalian perhatiin sini, si Marco gue taruh di posisi kedua. Kenapa? Karena dia bagus banget buat support coy. Head dive. Udah bagus buat support. Serangannya sakit ya. Wah ini worth it sekali coy. Worth it sekali. S-tier ini. Udah S-tier gak ada omong. Reimburse. S-tier gak ada obat. Ini bahkan menurut gue bahkan lebih tinggi daripada Broly sih. Oke okay. Karena dia ada satu iframe. Reimburse iframe. Head dive ini ya, semi-semi iframe lah head dive ya. Soalnya kan kalian gak bisa diserang pas lagi lompat gini. Bam. Pas kayak gitu. Itu sakit banget gila. Itu sakit banget sumpah. Apakah kata pull iframe? Enggak lah ya. Soaring combo ya udah pasti lah ya. Udah hampir gak bisa diserang tuh kalian kalau lagi soaring combo. Gila nih OP anjir. Oke okay. Langsung aja head dive. Langsung pada mati semua. Gak ngotak sakitnya. Ini harus diwadapetin teman-teman. Worth it sekali coy menurut gue coy. Katapult. Oke okay. Soaring combo. Kenapa tuh? Ngepak anjir. Lalalalalalalalala. Bisa gitu anjir. Head dive. Gila tuh headnya berapa damage-nya? 200 coy. Sakit banget gila. Kalau kalian ada yang tahu damage head dive berapa, kasih tau teman-teman. Ini kenapa sih gue ngebug coy? Di gue teleport-teleport. Di Nani. Nani, what happened? Nani, gue ngebug guys. Nani. Oke, gue ngebug. Gue gak tau kenapa itu ya. Coba gue gak nyerang dulu. Langsung katapult aja. Oke. Oke, itu gue gak tau ngebug teman-teman ya. Entah kenapa. Kita coba head dive lagi deh. Ini head dive sakit banget anjir damage-nya. Kayaknya lebih sakit daripada Akainu deh. Anjir, waduh, wah gue ngebug sih ini. Ini gue ngebug sih. Gue langsung soaring combo aja kali ya. Soaring combo beda bisa kena banyak ya. Kita coba soaring combo. Bisa coy. Gak ngotak kena semua anjir. Oke okay. Oh ini ngebug sih. Kenapa gue dah? Gue ngebug guys. Nani kocak banget dah. Mampus lu. Head dive. Mental lihat kemana-mana gue. Berarti ya, ya ini masih rada ngebug teman-teman ya. Lihat ngebug lagi. Oke okay. Oke okay. Ya, jeleknya masih rada ngebug kayak gini nih. Ini kenapa gue tolong? Ini kenapa? Aduh, ibu. 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 Gue head dive mulu lagi. Anjir, bodo amat dah. Aduh, gue ngebug lagi, ibu. Soaring combo! Oke. Oke, dia... ngapain anda ya, pak? Bapak anda ngapain, pak? Eh, sudah, suka-suka dia lah. Kita coba... kebetulan kayak gini, kita coba langsung head dive aja. Head... dive. Berapa damage anjir? Iya 200-an anjir. Sumpah itu damage-nya 200 cok. Sakit banget gila. Oke okay. Reimburse. Damage-nya gak ngotak sih guys. This is super worth it man. Tapi ya yang ngebug gini sih. Memang sih. Oke okay. Sekarang kita coba Akainu ya. Dan gue akan kasih tau kalian kenapa gue taruh si Marco itu di posisi kedua teman-teman ya. Jadi kayak gini nih. Gue biarkan diri gue diserang dulu ya. Please jangan mati dong. Jangan mati dong. Akainu kuat kok. Akainu lumayan tebel kok teman-teman. Oke okay. Ayo bang, pukul gue bang. Terus bang. Gak ada damage anda bang. Cupu anda bang. Oke okay, gue dipukulin setengah. Oke okay. Oke okay, cukup. Oke okay, bang, udah cukup bang. Gue pencet Z teman-teman ya. Dimana kalau kalian pencet Z, kita akan manggil champion kedua kita. Z, heal aku bang. Nice heal man. Ke heal gue. Tapi kayaknya healnya gak sebanyak Marco ngeheal diri dia sendiri sih. Apa banyak ya, gue gak tau dah. Apa mungkin gara-gara tadi gue dipukulin, bener juga. Kita panggil lagi deh. Bentar. Ini kan gue darah gue masih sedikit kan ya, setengah aja belum tuh. Kita coba panggil lagi teman-teman ya. Ntar gue jauhin diri gue dulu, jauhin dulu. Z, heal gue bang. Healnya lumayan banget gila. Healnya banyak cuy. Oke, healnya banyak ya. Healnya banyak sih itu. Healnya banyak. Kita coba aja langsung magma smash. Bam, 300, not bad, buset. Sakit banget anjir Akainu, 200. Wah gila sih ini Akainu. Ayo udahlah, soalnya sekalian tuh ya tuh. Akainu ya, udah sekalian lah ya. Wah ngeselin lo ya, gue bares lo. Efeknya luar biasa Akainu memang teman-teman ya. Tapi ya, seperti yang kalian tahu, ngelek.
nge-lag parah. Bam. Gila, ini oke sih. Akainu dan Marco, teman-teman, ini Akainu juga S-tier menurut gue nih. Gila sih, walaupun dia enggak ada iframe sih kayaknya. Dia enggak ada iframe sih. Coba stop ini, iframe enggak? Oh iya tuh iframe juga sih, tapi cuman sebentar doang iframe-nya ya. Kalau si Reimburse tuh iframe-nya lama banget, coy. Magma Fist. Boom. Oke. Okay. Langsung aja coy ini gua langsung magma smash aja, langsung mati semua ini instan anjir. Bam. Gak ngotak anjir. Anda mati enggak ya? Gua magma baras Anda ya. Meninggal. Magma Fist. Gila sakit banget anjir Akainu. Anjir, langsung mati. Storm. Gila sih teman-teman, ini parah sih Akainu juga. Akainu bersama dengan Marco ya, tapi ntar Akainu tetap gue bikin video sendiri sih. Ini bakal kebanyakan gue cut sih. Ah, katanya lah udah cut sampai kita pindah ke Marco lagi teman-teman ya. Oke, by the way teman-teman, ini kalau kalian perhatiin, damage pukulannya Akainu level 18 aja itu enggak nyampe sekuat Marco, coy. Tadi Marco 20-an, ini tuh cuma 15-an kalau kalian perhatiin ya. Berapa damage-nya? Tuh, 15 coy. Dia bahkan Marco itu lebih sakit anjir pukulannya ya. Gue bicara tentang pukulannya ya. Oke, kita coba lagi nih lawan Ziaya nih ya. Bukan Ziaya, apa sih namanya ini? Ziakuya, oke. Ziaya mah di STD anjir, kita langsung aja reimburse. Gila, iframe-nya the best. Udah iframe nge-heal. Katapult. Langsung aja gue soaring combo berdua ya. Gila sakit, cok. Oke. Oke. Ampun, Bang. Mati gue, buset. Oke. Gue terlalu ceroboh ya, oke lah. Anjir lah, itu kuat juga tuh si bangke emang tuh si Ziakuya ya, anjir. Oke, ya itu dia teman-teman untuk Marco ya. Gila, kalau menurut gue sih ini S-tier sih. Definitely S-tier coy, si Marco ini coy. Sangat-sangat worth it menurut gue. Karena dia bisa nge-heal, udah serangannya sakit banget. Combo biasanya aja tuh, pukulan biasanya itu sakit banget coy. Udah gitu skill-skillnya tuh udah hampir semua kayak iframe gitu loh. Skill pertama itu udah jelas iframe. Skill kedua enggak sih. Skill ketiga itu iframe jelas banget karena kita terbangin musuhnya ke atas terus kita ya itulah ya, itu istilahnya udah mirip-mirip kayak iframe lah. Skill keempatnya udah parah banget gitu kan, kita lompat ke atas terus dia ke bawah gitu kayak salto atau apa sih itu namanya? Head dive ya. Tapi ya emang itu sih kekurangannya yang skill terakhirnya, skill keempatnya si Marco itu ya kita masih punya jarak teman-teman, yang kekurangannya itu doang. Beda sama si Akainu ini ya. Akainu tinggal magma smash 300 damage-nya enggak ngotak. OP sih ini Akainu OP sih, kalian masih dapetin sih. Akainu sama Marco ya, dua-duanya worth it. Tapi ini Marco emang sakit sih, tapi kalau dibanding sama Akainu kayak damage-nya masih menangan Akainu ya. Makanya Marco ini gue taruh di posisi kedua kan, untuk apa? Untuk support, bisa nge-heal teman-teman ya. Jadi ya sangat worth it sih. Oke teman-teman, ntar malam kita akan main, I don't know, maybe GPO udah lama. gak mau jangan GPO lah. Gua nggak tahu nanti kalian lihat ya malam-malam kita main apa. Kalian cek di deskripsi aja seperti biasa. Oke teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel ini berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.